bertemu lagi dengan Bu Neni di Rabu Bercerita. Teman-teman, sekarang Bu Neni mau bercerita dari buku yang berjudul Sedekah Itu Mudah, yaitu karya Azam Fikri dan Triani Suhestia. Kita buka ya, teman-teman. Wah, ada Bu Guru dan anak-anak, teman-teman. Kita lihat ya, anak-anak. Sedekah adalah memberi sesuatu yang baik dalam bentuk uang, amal, atau perbuatan baik lainnya dari seorang muslim kepada muslim yang lain secara ikhlas, ucap Bu Guru. Jumlah uangnya berapa, Bu? Apa sedikit juga boleh? Tanya Berry. Ibu Guru menjawab, berapapun jumlahnya, sedikit atau banyak, asalkan kita ikhlas. Ingat, sedekah itu tidak akan membuat kita menjadi miskin. Siapa di sini yang mau kaya dan menabung untuk nanti di akhirat? Saya, ucap anak-anak sambil mengangkat tangan. Bel pulang berbunyi. Waktunya Abian dan teman-teman pulang. Abian, teriak Akbar dari belakang. Ayo pulang sama-sama, ajak Akbar dan Berry. Ayo, tapi Abian ke warung dulu ya, mau beli permen, kata Abian. Oke, kata Akbar dan setelah Abian membeli permen, Abian, Akbar dan Berry berjalan bersama pulang ke rumahnya masing-masing. Di jalan, mereka melihat seorang kakek yang sedang berkelana kelelahan karena bekerja. Tunggu teman-teman, kakek itu kasihan sekali. Seperti kakeknya lelah dan haus, ucap Akbar. Iya, ayo kita bantu kakek itu, kata Berry. Tapi kita tidak kuat untuk membantu dorong gerobaknya, kata Abian. Iya ya, Akbar berpikir sejenak. Oh iya, bagaimana kalau kita kumpulkan uang kita, nanti kita belikan kakek itu minuman. Bagaimana? Kata Berry. Ide bagus, Berry. Seperti kata Bu Guru tadi, nanti kita sedekah berupa uang yang dibelikan minuman. Hore! Kata Abian dengan senang. Ayo, kita kumpulkan uangnya, kata Akbar. Berry dan Akbar mengeluarkan uang dari saku sambil berjalan mendekati warung. Mereka bertiga membeli minum ke warung. Abian terdiam. Teman-teman, maaf, uangku sudah habis tadi dibelikan permen, ucap Abian dengan ekspresi sedih. Tidak apa-apa, Abian, uangnya cukup kok, ujar Berry. Alhamdulillah, anak-anak yang baik, terima kasih banyak, ucap kakek itu dengan sangat senang. Sama-sama, kek, jawab mereka bertiga. Mereka kemudian meninggalkan tempat itu dan bergegas pulang. Senangnya bisa bersedekah, kata Berry dengan riang. Iya, lanjut Akbar dengan perasaan yang sama. Saat di perjalanan menuju pulang, Abian melihat batu besar di tengah jalan. Wah, ada batu ternyata teman-teman. Tunggu, ada batu besar di tengah jalan. Sepertinya nanti membahayakan untuk orang atau pengendara lewat. Ibuku juga pernah bilang, kalau menyingkirkan duri, batu, ranting, dan benda tajam di tengah jalan juga termasuk sedekah, kata Akbar kepada Abian dan Berry. Biar aku saja yang menyingkirkannya, kata Akbar. Lalu kemudian Akbar menyingkirkan batu itu ke pinggir jalan. Semoga dengan ini kita telah menolong orang lain, kata Akbar. Mereka akhirnya sampai di rumah masing-masing. Assalamualaikum, ucap Abian ketika sampai di rumahnya. Waalaikumsalam, jawab ibu Abian. Wajah Abian murung, lalu bertanyalah ibu kepada Abian. Kamu kenapa, nak? Tanya ibu heran. Abian sedih, Bu. Berry dan Akbar sudah melakukan sedekah hari ini, tapi Abian belum, kata Abian kepada ibu. Jangan sedih, kamu juga bisa sedekah sekarang, nak, ucap ibu.
Sedekah seperti apa, Bu? Tanya Abian. Sedekah yang sangat mudah kita lakukan tanpa perlu mengeluarkan harta dan tenaga, yaitu sedekah dengan senyuman. Hanya dengan menarik kedua ujung bibir, sehingga menciptakan sebuah senyum yang indah dan manis, jawab ibu. Abian pun tersenyum dan bahagia. Ternyata, hal sederhana yang mudah dilakukan pun merupakan sedekah. Jadi teman-teman, senyum juga adalah sedekah ya teman-teman. Kalau kita tidak mempunyai harta, tidak mempunyai uang atau yang lainnya, kita bisa sedekah dengan senyuman. Ini ada sebuah hadis tentang sedekah, tentang senyuman yang sebagai sedekah ya teman-teman. Hadisnya boleh dibacakan ya. Tabassumuka fi wajhi akhwika laka sodaqoh. Senyummu di hadapan saudaramu, sesama muslim, adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hadis ini juga bisa membuat kita rajin sedekah, walaupun dengan senyuman ya teman-teman ya. Walaupun kita tidak punya harta, tidak punya uang, kita bisa sedekah dengan senyuman ya. Tetap semangat ya teman-teman untuk bersedekah ya. Alhamdulillah, Bunda ini sudah selesai bercerita tentang Sedekah Itu Mudah, buku dari Kak Azam Fikri dan Triani Suhesti A. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di Rabu Bercerita selanjutnya. Assalamualaikum.